Selanjutnya, kita ikuti bersama acara pelantikan pengurus daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia BIBI Provinsi Papua tanggal 6 Agustus 2022 dimulai. Diawali pembacaan surat keputusan Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia surat keputusan pengurus pusat masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia MIPI nomor 26 tahun 2022 tentang susunan pengurus daerah masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia MIPI Provinsi Papua periode 2022-2026 dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia menimbang A. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI berkomitmen untuk turut serta memajukan perkembangan pemerintahan Indonesia dengan berhimpun dalam Organisasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia B. Dan seterusnya mengingat satu Pasal 11 Anggaran Dasar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Provinsi Papua periode 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Dua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022. Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI, Ketua Umum Cap Tertanda Dr. Dr. Andes Baktiar MSI. Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Nomor 26 Tahun 2022 Tanggal 27 Januari 2022. Susunan Pengurus Daerah MIPI Provinsi Papua periode 2022-2026. Berikut dibacakan nama-nama dan jabatan disilahkan mengambil tempat di depan. Romawi 1, Dewan Pembina, Ketua Lukas NMB SIP MH. Romawi 2, Dewan Penasehat. Ketua, Dr. M. Ritwan Rumah Sukun SEMM. 2. Doren Wakerwa SHMA. Romawi 3, Dewan Pakar. Ketua, Dr. Andes M. Manufandu, Anggota 1. Profesor Dr. Agustinus Fatem MMT. 2. Profesor Dr. Akbar ulangi Akbar Silo MSI. 3. Profesor Dr. Melkias Hetaria SH MUM MA. 4. Dewan Pengurus. Ketua Umum Dr. Muhammad Musahat MSI. Wakil Ketua 1 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Jaringan. Dr. Septins Sa MSI. Wakil Ketua 2 Bidang Penelitian dan Kajian Strategis. Derek Hegemur SHMH. Wakil Ketua 3 bidang pengembangan program Yohanes Walilo Esos MSI. Wakil Ketua 4 bidang organisasi sertifikasi pendidikan dan pelatihan. Dr. Randes Anggiat Situmorang MSI AK CA QIA CEFRA Sekretaris Jenderal Dr. Ferdinand Risa Masu, SE, MSC, Ager. Wakil Sekretaris Jenderal 1, Jimmy Wanimbo, SA, MEC, Dev. Wakil Sekretaris Jenderal 2, Elpius Hugi, SPD, MA. Wakil Sekretaris Jenderal 3, Andri Damir, SIP, MSI. Bendahara Umum Dr. Anita Erari, SE, MSC, Ager. Wakil Bendahara Umum Dr. Nuswea, SPAK, MM. Romawi 5, Tim Komunikasi Publik dan Kesekretariatan. Koordinator Herman Ik, SHMKP. Wakil Koordinator Emma Wapur, SSTP, MSI, anggota 1, Adolof Fitowin, SSTP, MSI, 2, Frans Waromi, SE, Romawi 6, bidang-bidang, 1, bidang pengkajian dan penelitian, Ketua Dr. Lilibau, SHMH, anggota 1, Dr. Untung Muhdiarta Esos MSI, 2. Dr. Muhammad Yamin Noh SE MSI AK, 3. Sofia Bonsapia SH MHUM, 2. Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerjasama Perguruan Tinggi, Ketua Dr. Elsian R. Marlisa SE MSI, Anggota 1. Merlin Hamadi, SE, MSI. 2. Doni Renmaur, SSTP. 3. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi. Ketua, Jerry Agus Yudianto, Eskom. Anggota 1. Insinyur Toto Asri Wirarjo, MSI. 2. David Tirajo, SP. 4. Bidang Publikasi dan Pengelolaan Media, Ketua Erdinus Aso, Esos, Anggota 1, Rina Soro, SE, 2, Dona Yulinsia Rau, SSTP, 5, Bidang Pelatihan, Seminar, Workshop, dan Sertifikasi, Ketua Aryoko F. Rumaropen, SP, MN, Anggota 1, Potrasius Lobia, SE, 2, Anthony Mirir Esos, MSI. 6. Bidang Kerjasama Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah. Ketua, Linda S. Onibala, Esos, MM. Ketua, ulangi, anggota. 1. Zuhrianto Kasim, SE. 2. Lawrence Koibur, MH. 7. Bidang Kerjasama BUMN, Swasta, Swasta organisasi non-pemerintah dan luar negeri. Ketua, Susana D. Wanggai, SPD M. Sok. Anggota, 1. Veronica Wali, SHI, Master of International Relationship and National Security. 2. Cliff Sokoi, SA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022. Ketua Umum Cap tertanda, Dr. Dr. Randes Bakhtiar, M.S.I. selesai. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan oleh Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan <tuh> saya, Bapak-Bapak, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan Bapak Ibu sebagai pengurus mimpi wilayah Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2022 saya Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia berdasarkan keputusan pengurus pusat masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia nomor 26 tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia Provinsi Papua periode 2022 sampai dengan 2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha bersama kita tertanda Ketua Umum Masalah Pemerintahan Indonesia Bahtiar. Terima kasih, selesai. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan pengurus pusat masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia oleh Ketua Umum MIPI Pusat kepada Ketua Umum MIPI Provinsi Papua. Tangan semangat untuk semua pengurus yang baru dilantik. Pelantikan selesai. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia disilakan kembali ke tempat. Para pengurus Mipi Provinsi Papua yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Mohon perhatian para pengurus yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Bapak-Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum MIPI Provinsi Papua. Kepada Bapak Dr. Dr. Andus Muhammad Musaad, MSI, disilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua yang terhormat Gubernur Papua yang diwakili oleh Bapak Sekda Papua yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, kita kasihi Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat MIPI beserta jajaran pengurus MIPI yang hadir atau dari Dewan Pakar, Prof, kemudian Pak Trubus dan juga Wakil Sekjen dan semua yang hadir, kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Mipi Papua beserta jajaran, kemudian juga Dewan apa namanya? Ini baru masih baru Pak Ketua, jadi belum familiar ini menyebutkan. Dan tadi Pak Sekjen sudah bilang, ini lupa diberikan catatan sama Ketum ini. <laughs> jadi semua jajaran yang baru saja dilantik, MIPI Provinsi Papua yang saya hormati, dan Bapak-Ibu hadirin serta teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik yang saya hormati. Pertama, pasti kita bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya, atas kasihnya, atas, atas ridohnya, hari ini, sore ini, bahkan sejak pagi tadi, siang tadi, kita sudah melakukan tahapan-tahapan dalam rangka perantikan atau pengukuhan pengurus MIPI Provinsi Papua. Kita bersyukur karena kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan curahan kasih dan nikmat Tuhan terus tercurahkan kepada kita, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik, mempertanggungjawabkan amanah yang baru saja diberikan oleh pengurus pusat MIPI kepada kita semua. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama pengurus MIPI Provinsi Papua, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tinggi kepada Bapak Ketua Umum, MIPI beserta seluruh jajaran yang hadir di Papua untuk yang telah melakukan perhentikan atau pengukuhan pada hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan saya dan teman-teman telah siap untuk melaksanakan amanah ini dan mohon kalau kami ada yang kurang berkenan bisa di tegur kita ini. Jadi jangan karena Pak Ketua Umum ini walaupun jauh tapi komunikasi terus lancar. Jadi kami yakin bahwa dengan komunikasi silaturahmi yang sudah terjalin selama ini akan memberikan keyakinan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas ini. Yang kedua, saya juga berterima kasih karena ini pengurus Mipi yang luar biasa di Papua ini ini kolaborasi yang luar biasa. Ini kekuatan civil society, walaupun kita sumbernya dari berbagai macam, tetapi ketika kita masuk di Ormas ini, kita dalam kapasitas sebagai bagian dari civil society. Oleh karena itu, kebetulan juga karena ada Pak Sekda, mewakili Pak Gubernur, kami siap ini Pak Sekda menjadi mitra strategis bagi pemerintah Provinsi Papua. Jadi kita siap untuk bekerjasama membantu tugas-tugas eh, Pak Gubernur di pemerintahan Papua dan kami yakin mungkin ya, ini sedikit untuk meyakinkan kita semua bahwa hari ini mungkin organisasi yang yang kuat ya, ini baru dilihat dari personilnya itu adalah MIPI Provinsi Papua. Ini belum dilihat karyanya, baru dilihat personilnya saja, sudah luar biasa, ya, Profesor. Tadi ada berapa? Ya, kemudian, para dokter, kemudian ada yang jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan, ya. bahkan dari KSN juga kita datangkan ke Papua. Ya, Prof. <laughs> Jadi, ini satu institusi organisasi yang eh, kuat ya. dan salah satu eh, syarat, ya, syarat untuk... Institusi itu bisa bisa tumbuh ya memang personilnya walaupun ya dalam kajian-kajian yang modern ini sudah disebut personil bukan yang utama lagi yang utama sekarang adalah strategi ya jadi ini uh, kita harus duduk lagi untuk merumuskan strategi kita tadi ada tantangan dari Pak Ketua Umum diharapkan siapa tahu mimpi Papua bisa nanti menjadi mimpi yang terbaik diantara mimpi-mimpi yang ada di uh, seluruh Indonesia ya ini mimpi bukan mimpi mimpi ya jadi mimpi mudah-mudahan kita bisa menjadi yang terbaik dan uh, ini negeri matahari terbit begitu ya, kita di sini duluan ada sinar matahari kita di sini duluan kerja daripada Pak Ketua Umum di di Jakarta gitu ya kita duluan sembahyang, kita duluan berdoa. Baru teman-teman Jakarta jadi harusnya berkah itu lebih duluan di sini, ya. Jadi Tuhan sudah bagi dulu dari sini, baru nanti di Jakarta. Nah, kalau ada yang kenapa kita masih belum bangkit, ya itu berarti kita sendiri, ya. Tuhan sudah kasih duluan ini, berkatnya itu. Sekali lagi, terima kasih banyak, teman-teman. Saya harap kita bisa bekerja sama. Ini sudah ada tantangan-tantangan kita di depan ini. Jadi MIPI ini sudah mendapat tantangan. Tadi sudah kita bahas Pak Sekda, ada empat, ada tiga uh, DOB, ya, tiga DOB. Kemudian tadi Pak Pak Asad As3 juga bertanya. Ini kalau tiga DOB yang ada selatan, ya, Papua selatan, Papua tengah, Papua pegunungan, terus Papua yang mana? nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang berbingkai itu ya yang apa eh, harus kita pikirkan bersama tantangan ke depan pasti lebih banyak tapi dengan kerjasama kita dengan komitmen bersama kita saya yakin kita bisa berperan ya semakin banyak tantangan harusnya semakin kita semakin solid dan semakin bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Papua khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang terakhir, saya juga mohon maaf ya kepada kita semua, terutama Pak Ketua Umum, karena ini seharusnya sudah beberapa waktu lalu kita bikin, tapi karena ada agenda-agenda di Jayapura, akhirnya kita minta tunda dan syukur hari ini bisa terlaksana inilah Papua dengan berbagai press minasnya mudah-mudahan uh, ini menjadi momentum juga sekaligus momentum 17 Agustus ya. jadi hari keramat mimpi juga diresmikan atau dikukuhkan di hari yang keramat ini dan misi besar juga yang dibawa Pak Ketua Umum adalah uh, gerakan untuk uh, pembagian 10 ribu eh 10 juta Uh, Bendera Merah Putih. Uh, uh, jadi kami laporkan kemarin sudah kita mulai juga Pak Ketua Umum, di bawah Pimpinan Pak Sekda, uh, Pemprov sudah mulai mendistribusikan Bendera Merah Putih yang targetnya itu Indonesia 10 juta itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari pengabdian kita pada masyarakat, tapi juga pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih atas semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan hari ini dan mohon perkenan Pak Gubernur yang diwakili Pak Sekda untuk menyampaikan sambutan, arahan kepada kami. Begitu juga mohon perkenan Bapak Ketua Umum untuk memberikan arahan kepada pengurus yang baru dan ini akan menjadi bagian pertama ya dari ingatan kita yang akan kita bawa pulang dan kita uh, tindak lanjuti apa apa yang harus kita tindak lanjuti. Sekian dan terima kasih Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan sambutan Gubernur Papua yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Papua kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun, SEMM, disilakan. Saya akan bacakan sambutan Gubernur Papua. Sambutan Gubernur Papua pada acara pelantikan pengurus daerah masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia Provinsi Papua periode 2022-2026 tanggal 6 Agustus 2022 di Jayapura. Yang terhormat Dirjen Polpum Kemendragri selaku Ketua Umum MIPI Pusat Sesdijen Polpum Kemendagri, Kabak Perencanaan Polpum Kemendagri, Kabak Umum Polpum Kemendagri, para pengurus pusat MIPI, para pengurus yang baru dilantik, undangan dan hadirin yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus daerah masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia Provinsi Papua periode 2022-2026. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kehadiran organisasi masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua di mana MIPI merupakan kolaborasi dari semua stakeholder yang bukan hanya terdiri dari ASN pemerintah daerah, melainkan dari akademisi dan profesional. Diharapkan dengan adanya MIPI dapat membantu pemerintah dalam hal ini sejalan dengan tugas tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua dalam membina, membimbing kehadiran tiga provinsi baru di tanah Papua dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten kota. Hadirin yang berbahagia, kepada pengurus baru diharapkan dapat bekerja sama agar semua program yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat sehingga mereka merasakan adanya manfaat dari organisasi ini. Kita sadari bahwa untuk membangun Papua tidak cukup dengan peran dari pemerintah saja. Ada tiga komponen yang tidak dipisahkan dalam pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berbagai usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Papua bersama segenap pelaku pembangunan saat ini masih harus terus ditingkatkan. Untuk melakukan berbagai upaya pembangunan di Papua. Dalam rangka mengejar berbagai ketertinggalan, kita akan terus berusaha melaksanakan berbagai program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mewujudkan visi Papua, bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan, yang bertumpu pada kekuatan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas nama pemerintah provinsi Papua, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah terpilih, dan selamat menjalankan tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian, dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua, tertanda Lukas NMB, SIP, MH. Selesai. Undangan hadirin yang kami hormati, dengan seksama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Masyarakat Indonesia kepada Bapak Dr. Baktiar M.Si. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat selalu. Saya terus terang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saya. Pak Nah ini mantan direktur Ormas, direktur politik dan dulu pernah kasubdit Ormas tahun 2009 sampai dengan 2013. Saya adalah ketua tim di Kemendagri yang menyusun undang-undang Ormas. Tapi tidak ada satu pun dari semua Ormas itu saya mau jadi ketua. <tid> tidak pernah saya mau jadi ketua. Berbagai ajakan dari sejak itu saya diajak. Karena dulu daftarnya Ormas di tempat saya. Tapi tidak pernah saya mau jadi ketua ormas. Yang tidak bisa saya tolak itu ketika di daulat jadi ketua umum masyarakat pemerintah Indonesia. Nah, ini ada Pak Direktur Ormas yang juga wakil sekjen MIPI, Pak Aris Nandar. Ini kandidat doktor. Kandidat doktornya udah tiga tahun ini, nggak selesai kandidatnya ini. Harus diselesaikan kandidatnya itu. Kemudian ada saya sengaja ajak pengurus pusat. Ada Pak Profesor Trubus yang tiap hari kita lihat di televisi saja ini. Semua dari televisi. Kalau kita buka online Pak Trubus langsung banyak sekali itu beritanya tentang beliau itu. Jadi dan beliau juga orang taunya sebenarnya pengawat pejabat publik, tapi beliau sebenarnya adalah pakar hukum sebenarnya. Beliau itu e, mengampu mata kuliah hukum dan beliau juga banyak membantu kepolisian negara Republik Indonesia untuk pemecahan kasus-kasus yang rumit dari sisi hukum. Jadi beliau ini markasnya di Trisakti. Beliau adalah ketua Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti yang juga salah satu pengurus di periode kami. Saya dilantik tahun lalu dikukuhkan untuk periode 2021-2026. Pak Dr. Trubus menjadi energi baru kita untuk memperkuat MIPI di Indonesia. Kemudian ada Prof. Nurle Nurdin, tadi mungkin sudah dikenalkan juga adalah ini beliau ini kader langsung dari mantan ketua umum MIPI dari Prof. Rias Tadi sudah saya sampaikan Pak Gubernur, Pak Sekda, yang sekaligus juga ketua Dewan Penasehat MIPI Provinsi Papua. MIPI ini dibentuk tahun 1991 oleh Pak Warsito Rasman dulu wakil gubernur Jawa Timur terus beliau jadi gubernur Kalimantan Tengah terakhir dirjen kuot kemudian wakil ketua umumnya itu adalah Pak Sumargono ya benar Pak terus sekjennya Proprius Rasid jadi Proprius Rasid itu belum profesor waktu itu Kemudian ketua umum berikutnya adalah beliau, adalah Prof. Des Rashid tahun 96. Kemudian ketua umum berikutnya itu adalah yang kedua dulu Pak Harun Ar Rashid. Harun Ar Rashid. Kemudian Prof. Des Rashid. Kemudian yang keempat itu adalah Pak Dr. Posibowo, terakhir Gubernur DKI dan terakhir Duba Duta Besar Jerman Kemudian Pak Rido, Gubernur Lampung, dan terakhir ini Dirjen Polpum. Ya, tapi belum pernah jadi Gubernur, baru hanya jadi supir tembak. PJS Gubernur Kepri. Jadi kelihatannya kalau jadi Ketum IP ini harus jadi Gubernur Pak Sekda. <laughs> Mohon doa restu dari Tanah Papua. Dan kebahagiaan saya yang tidak bisa sembunyikan itu saya jujur semenjak dilantik kan langsung covid ini dilantiknya sebagai pengurus MIPI pusat itu dalam keadaan masih covid tahun lalu 2021 jadi terus terang ini MIPI di seluruh Indonesia ini sudah ada belum kami perbaharui seluruh pengurusannya yang pertama kami kukuhkan hari ini betul dari tanah Papua. Jadi ke pengurusan saya ini pertama kali kami lakukan pengukuhan pengurus daerah adalah di Provinsi Papua. Jadi benar, memang harus kita dari timur rupanya mulainya. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Karena kita tahu tanah Papua ini adalah tanah yang sangat berkah. Pak Ketua, saya tadi ketika dibacakan Pak Sekda, Pak Trubus, Pak Prof. Nurlia, ketika dibacakan pengurus-pengurus itu, saya itu langsung merenung-renung. Ternyata kita di Papua ini banyak sekali ilmuwan ya. Guru besar, doktor-doktor semua, luar biasa. Banyak sekali rupanya. Dan mohon maaf dengan sekolah hormat, kekuatan sebuah bangsa, sebuah daerah itu seberapa banyak ilmuannya. Bukan seberapa banyak jago tembak, tapi seberapa banyak jagoannya. Dan itu dibuktikan oleh pemimpinan Kaisar Jepang setelah pasca bom Nagasaki dan Hiroshima. Ketika setelah di bom Nagasaki dan Hiroshima, kita semua tahu, perwira-perwira militernya kumpul. Dia pikir Kaisar nya akan menyatakan kita bagaimana mengatur strategi pembalasan senjata berapa kita punya panglima-panglima perang dikumpulkan tapi justru beliau tanyakan berapa jumlah guru yang tersedia ternyata guru ada jumlahnya 45 ribu seluruh penjuru Jepang dikumpulkan lalu beliau menyatakan nasib bangsa ini ditentukan oleh guru kita 45 ribu. Bukan jenderal-jenderal besar itu. Jepang yang hancur lulu lantah akibat bom Nagasaki Hiroshima. Diperkirakan orang paling cepat dia bisa melompat menjadi negara maju atau pulih paling tidak. Paling cepat 50 tahun. Dan bahkan yang memprediksi tidak akan bisa lagi. Mungkin 100 tahun. Tapi dengan kekuatan guru, ilmuwan-ilmuwan itu dia bisa mengubah Jepang yang hancur lantah itu dengan tempo tidak lebih dari 20 tahun. Apa makna dari cerita ini? Makna dari cerita ini pada akhirnya kemajuan pemerintahan semua negara, kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh para ilmuwan. Cerdik pandai bahasa kita. Masyarakat ilmu pemerintahan adalah Wadah berhimpun para cerdik pandai. Yang kebetulan, cerdik pandai kita sebutnya masyarakat ilmu pemerintahan. Betul, Pak Sekda, Pak Ketua, di sini yang berkumpul siapa saja boleh, yang masyarakat ilmu pemerintahan. Makanya, kita pakai nomenklatur frasa "masyarakat". Jadi, kita ini adalah masyarakat, bukan birokrat bukan pejabat tapi dalam masyarakat ilmu pemerintahan kebetulan ada yang bekerja sebagai birokrat kebetulan ada yang bekerja sebagai ilmuwan kebetulan ada yang sebagai pemerhati bahkan bukan orang biasa orang biasa saja siapapun boleh di sini sepanjang memiliki visi misi konsepsi dan berbagai hal untuk pengembangan Ilmu pemerintahan dan segala dimensi dan aspek-aspek terkait untuk mendukung praktek-praktek pemerintahan di tanah air. Bapak Ibu yang saya muliakan, saudaraku, kawan-kawan semua, para guru besar, senior-senior saya di pemerintahan di Indonesia, Pak Ketua, mimpi ini organisasi besar. Sebenarnya, tugas kita adalah mohon maaf. Harus membangkitkan kembali nih, saya mohon betul Pak Ketua, Pak Sekda, kawan-kawan pengurus yang baru dilantik, ketua Dewan Pakar, penasihat seluruhnya yang baru dilantik, saya mohon betul bantuannya, karena MIPI ini tadinya adalah organisasi yang sangat besar sekali dan banyak sekali melahirkan pemimpin-pemimpin, banyak sekali gubernur, bupati, wali kota di MIPI ini, beberapa menteri saya tidak, tidak usah sebutkan satu persatu. Banyak sekali menteri. Dan menteri hari ini beberapa orang adalah anggota pengurus dan Dewan Pakar MIPI. Jadi Pak Musad tidak mudah kita jadi komandan ketua jadi MIPI ini. Senior semua isinya ini. Jadi tugas kita adalah melayani kawan-kawan. Kita ini adalah fasilitator saja. Bagaimana ini organisasi bisa bergerak sesuai dengan tujuan visi misi dan maupun program yang sudah kita ini. Saya berharap betul kehadiran MIPI di Papua mungkin ini pertama kalinya dideklarasikan. Walaupun saya tahu ada banyak orang senior-senior dari Papua dulunya juga pengurus dari MIPI. Sebutlah nama mungkin Pak Jopari ya. Kemudian ada Pak Ramses Marpaung, ada banyak beberapa orang yang dari dari Papua yang selama ini dulu aktif di MIPI. Tapi memang pembentukan Mipi Pak Ongsat Pak Get... ini pertama kalinya Pak dibentuk secara resmi pengurusan daerah Mipi di wilayah Papua. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Betul ini sejarah, ada banyak hal yang kita harus lakukan apalagi ada pemekaran daerah pemerintahan provinsi yang baru di wilayah kita. Saya pikir itu tantangan baru. Tentu MIPI bisa membantu memberikan asesmen mungkin, memberikan dukungan, pemikiran-pemikiran alternatif bagaimana ada kemajuan, percepatan, lompatan kemajuan di wilayah ini. Kata kuncinya memang adalah pembangunan SDM dengan segala dimensinya. Tentu MIPI Papua juga tidak akan kita biarkan sendiri. Tugas kami adalah di pengurus pusat adalah melayani kepentingan dan kebutuhan kawan-kawan pengurus di daerah. Makanya saya kasih contoh dua orang saya bawa, bahwa di MIPI ini luar biasa Pak. Kita hampir seluruh kampus Indonesia kita punya jejaring. Ini kami kasih contoh ada Ketua Setialian Jakarta, Prof. Nurlia, ada Prof. Turubus di Trisakti, hampir seluruh kampus Indonesia. Apa makna dari sini? Jadi ke depan, kalau kawan-kawan dari Papua mau bersinergi seluruh kampus Indonesia, kami pastikan insya Allah kami punya jejaring. Mau bersinergi dengan kementerian lembaga, insya Allah mudah-mudahan kami punya jejaring untuk itu. Karena kita punya kawan-kawan. Nah ini yang kita mulai aktifkan kembali dan mungkin salah satu tugas kami minta tolong Pak Ketua MIPI Papua yang baru dilantik Pak Dr. Musad yang sebentar lagi jadi profesor ya Pak Sekda. Ya, Iya harusnya sudah jadi profesor. ini. Ini tugas kita mengingatkan beliau supaya profesornya dise 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 segera diselesaikan juga. Kami minta tolong Pak Ketua untuk menghidupkan dan silakan kami mandat dan memberi otoritas sepenuhnya Bapak membentuk unit-unit atau cabang-cabang MIPI di kampus-kampus. Jadi ada orang di tiap-tiap kampus yang Bapak anggap pantas dan layak ada unit-unitnya itu. Bagaimana tata caranya? Nah, mungkin nanti secara teknis dari sekjen dari sekretariat mungkin memberikan apa supaya unit-unit kampus ini ada di samping ada yang bersifat kewilayahan yang pengurus daerah. Jadi memang basis-basis utama kita tetap kampus ini yang harus diinikan. karena budaya menulis ini kita di pengurusan saya ini ada dua buku yang sedang proses untuk kita launching. Satu namanya buku putih, konsep dasar ilmu pemerintahan. Begitu Bu Yuyun ya. Nah mudah-mudahan satu bulan ini kita bisa, ini sudah lama ditulis oleh senior-senior dari MIPI. Jadi buku putih ilmu pemerintahan Indonesia sudah selesai dalam waktu dekat, dekat ini kami terbitkan. Saya terbitkan itu bisa jadi pegangan para ilmuwan pemerintahan Indonesia. Ada satu lagi buku juga yang sedang proses penyelesaian. Mudah-mudahan juga di tahun ini kami selesaikan. Jurnal juga kita punya, ada jurnal pemerintahan. Tapi saya lagi bangun juga jurnal elektronik untuk pemerintahan. Nah, bisa nanti ini bisa jadi medianya kawan-kawan di Mipi Papua. Kalau mau menggunakan itu, silakan kami terbuka untuk sepenuhnya. Kami juga sedang eh, bekerja sama. Ini Pak Direktur Ormas, ada lembaga internasional juga yang sedang bekerja sama kerjasama sama kita, juga kaitan dengan kita lagi menjajaki kerjasama dengan Microsoft. Microsoft, gini, anak anak kita ini kan sarjana teknologi informasi Pak Profesor, Pak tamat teknologi informasi, IT, tapi masuk di perusahaan susah. Rupanya di perusahaan-perusahaan internasional itu dia juga yang diakui adalah sertifikasi-sertifikasi yang sesuai dengan produk mereka. Kalau Google, Google, Microsoft, Microsoft. ya Jadi seperti itu. Jadi kebetulan pemegang license Microsoft di Indonesia, kebetulan kawan kita, kita juga lagi menjajaki itu kemungkinannya untuk kita bisa bekerja sama. Jadi, jadi ke depan, MIPI ini tidak saja hanya menulis buku, menulis jurnal. Bahkan jika dimungkinkan karena pekerjaan kita memang besar di Papua, ini benar-benar menjadi jembatan antara pemerintahan di daerah, di wilayah Papua dengan masyarakat. Khususnya dalam pengembangan SDM. Bisa nggak nanti mimpi untuk menyeluruhkan beasiswa? Ya bisa saja. Kalau ada CSR, ada peluang-peluang yang lain bisa dikembangkan. Bisa nggak membuat pelatihan-pelatihan kompetensi? Bisa juga. Ini juga yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan pengurus pusat itu untuk apa namanya itu sertifikasi atau istilahnya itu. Jadi jurusan-jurusan ilmu pemerintahan di Indonesia ini kan harus ada sertifikasinya, Prof. Nah kita ini MIPi juga lagi proses supaya MIPi ini menjadi eh, organisasi yang mitranya jadi badan sertifikasi nasional ya. Jadi untuk jurusan-jurusan ilmu -jurusan pemerintahan di Indonesia, jadi ini juga sedang kita kerjakan. Jadi, terus terang, banyak PR saya sebagai pengurus yang baru, dan terus terang, saya ini juga tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya, kekuatan mimpi ini adalah bertumpu pada individu-individu yang bergabung di dalamnya, dan ini adalah jabatan sosial. Istilahnya, Pak Sekda, ini jabatan akhirat. Ini jabatan sosial, jadi kalau jadi pengurus Mipi karena ini tidak digaji jadi pengurus Mipi ini pekerjaan sosial panggilan kejiwaan. Saya pastikan semua yang Insya Allah yang jadi pengurus Mipi di Papua adalah penghuni surga. Iya <laughs> karena ini jabatan sosial benar-benar panggilan jiwa kita saja. Bapak Ibu bergabung di sini bukan mendapatkan rezeki bahkan mengeluarkan rezeki. Gitu. Justru menyumbangkan pikiran, menyumbangkan amal, pengetahuan dan seterusnya. Ini organisasi sosial, jadi jabatan sosial. Jadi benar-benar organisasi seperti ini dibutuhkan komitmen yang kuat yang tinggi sekali karena ini adalah lapangan pengabdian di masyarakat. Saya yakin ke depan banyak hal yang bisa kita lakukan sekali saya karakter satu sudah benar tadi

berdialog, berdebat, dan seterusnya tentu tetap terkonsolidasi oleh pengurus. Sekira demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga niat baik kita ini diridho Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda baiknya sangat luar biasa. Hari ini bisa kita lakukan dan saya juga mohon maaf Pak Musad, Pak Sekda, Pak Satu, ini kan dari bulan satu rencananya kita bisa kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tonggak kebaikan bagi kita semua. Dan salam hormat dari pengurus pusat MIPI di Jakarta. Jadi, kantor kita itu ada di Cilandak, Bapak di kampus IP Cilandak. Nah, sebenarnya juga kita dikasih kantor di Gedung LIPI. Cuma belum saya gunakan di Gedung LIPI, Pak. Apa ketua? Lipi nama baru Lipi apa namanya, Brain. Jadi ketua Brain dan Pak Sekjen sebenarnya juga kita ngasih tempat di situ, tapi Sekretariat itu sementara dari dulu memang di situ di kampus Cilandak Ampera Raya. Nanti kami bagi waktunya alamatnya. Jadi kalau ada hal-hal nanti yang bisa dinikan nanti melalui Sekjen, Pak Aris Nandar, kami siap melayani apapun yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kawan-kawan Mipi untuk membesarkan organisasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufaya. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ketua Umum berkenan untuk menyerahkan bendera merah putih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Ketua Umum Mipi Provinsi Papua. penyerahan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat. Saya nambah sedikit ini tadi penyerahan bendera itu saya lupa tadi. Saya itu kebetulan sebagai dirjen menggerakkan namanya gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Ini di seluruh Indonesia. Dan saya terima kasih ke Pak Gubernur, Pak Sekda. Di Papua hari ini sudah dimulai juga. Dan hari ini juga kami menyerahkan secara simbolik kepada Pak Pemerintah Papua. Dan juga MIPI tadi secara simbolik kami bawa sekedar bendera putih untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Nanti tanggal 12 Agustus, Bapak Menteri Dalam Negeri di Merauke akan melakukan launching. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri tanggal 13 di Aceh, di Banda Aceh. Kemudian tanggal 14 di Surabaya. Jadi gerakan ini adalah ber, memilih tema kan tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi kita harus merajuk kebersamaan. Dua tahun kita COVID tidak bisa ketemu, ketemu ya, kita harus bangkit lagi nih. Jadi, sama-sama untuk membangun negara Indonesia dengan mulai hal yang sederhana, yaitu membagi bendera merah putih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih, Pak Sekda, Pak Ketua. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Tanah Papua yang dipandu oleh Ibu Ani Yowan. <silence> Di sana pulau yang. Ku... akan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Kami mengundang pengurus Mipi pusat dengan pengurus Mipi Provinsi Papua yang baru dilantik untuk mengambil tempat di depan. sekali lagi kami sekali lagi kami mohon kesediaan pengurus MIPI Pusat bersama dengan pengurus MIPI Provinsi Papua yang baru dilantik untuk mengambil foto bersama. Yang di belakang boleh bergabung ke depan. Satu, dua tiga yang di belakang boleh maju bergabung ke depan untuk diambil momen pengurus MIPI pusat dan MIPI provinsi Papua pas 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 dulu Satu, dua, tiga. Gaya bebas semuanya. Dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan dukungan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih oleh Ketua Umum MIPI Provinsi Papua.

Tunggu, tunggu, tunggu. Kita mau tes, 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 oke okay, ya, Bapak izin. Bapak saya kami sebulan, kami saja, bukan saya sendiri, kami terus yeah. oke okay, ya, tiga dulu, ikat. tiga, 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 usah. usah. judul ya. Eh. Judulnya tiga, yeah. tiga, Foto dulu. Oke, okay, satu, dua. Pernyataan. Oke, okay, sip. Langsung kami, kami, kami. Ya, ya. Yeah. Ya, ya kami pengurus. Satu, sudah, oke, okay, sip. Satu, dua, tiga. Kami pengurus. Iya, <laughs> lengkap. Jangan disingkat, jangan disingkat. Masyarakat ibu pemerintahan. Nah, mau diganti, ganti itu. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Kami pengurus masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia Provinsi Papua berserta seluruh jajaran mendukung sepenuhnya akan 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Wurih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! berlain Sekali sekarang bos. Kagak sama kurang kurang kompak eh, eh. jadi nggak usah ya, sama, sama. oh okay. mendukung langsung mendukung ya Tidak usah tidak usah jadi. provinsi papua saja kami masyarakat ilmu pemerintah Indonesia provinsi papua nah. ya lo mendukung langsung langsung mendukung, ya? langsung mendukung. Ya. Beserta seluruh pengurus, usah. Ya. Satu, dua, tiga. Kami masyarakat Indonesia Indonesia provinsi Papua mendukung sepenuhnya gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Okay. <laughs> Bangkit lebih kuat Merdeka <laughs>